Alamnya oke, okay, budayanya oke, okay, manusianya kreatif-kreatif. Harusnya brandingnya keren. Iya, harusnya itu dinaikin dengan branding yang keren tadi. Jadi yes. harus segera dirapiin lah. Branding desa itu harus segera dioptimalkan lah. Untuk semua desa ya. Pak, Bu, 75 ribu desa di Indonesia, segera rapiin branding desanya. Itu, ini momentum ini. Pandemi ini momentum. Halo semua, selamat datang kembali di Podcast Desa Sebuah ruang untuk kita belajar bersama Membangun Indonesia dari Desa Saya Saiful Sokor ini uh, Hari ini kita akan uh, berbincang-bincang Belajar soal branding, branding desa Melanjutkan uh, obrolan minggu lalu Soal pemasaran di uh, media digital Tentu dalam rangka meningkatkan Uh, mungkin penjualan produk-produk uh, desa, produk-produk UMKM ataupun produk-produk BUMDES Butuh strategi-strategi yang kreatif, salah satunya butuh strategi branding Di samping saya ada Mas Edi SR, seorang ahli branding Waduh, Ngeri, ngeri, ngeri Penggagas brand-brander <laughs> Karena itu gagasan ya, ya jadi gagasan. penggagas Oke. Okay. <laughs> Hari ini uh, kita akan ngobrolin soal branding desa Oke. Langsung aja deh uh, uh, Mas Edi uh, Jelasin dong Apa itu branding dan bagaimana sih Pentingnya branding uh, desa oke. Buat desa lah ya. Oke, oke. Uh, ya sebenarnya gini Secara umum Kita semua ini kan Bisa jadi brand gitu. hmm. Kenapa? Karena kan Pada konteks dasarnya Hmm. brand itu kan nama yang bermakna itu makna ya, ah, iya, iya. jadi nama yang bermakna brand itu itu ah. e, pemahaman dasarnya hmm. jadi sepanjang kita punya nama dan ada maknanya maka sebenarnya kita sudah menjadi brand nah termasuk desa termasuk desa desa kan punya nama tuh nama panggung Harjo artinya apa gitu kan Nah itu kan sebenarnya sudah menjadi brand yes nah, baru kemudian dari brand uh, yang yang tadi pemahamannya adalah nama yang bermakna itu dilandasi oleh nilai-nilai hmm. jadi maknanya itu sebenarnya nggak nggak omong kosong jadi makna itu ada nilai ada nilai-nilai value ada value Nah dari sanalah kemudian ada aktivitas nih aktivitas hmm. untuk mengembangkan nilai-nilai ini Hmm. Nah, aktivitas untuk mengembangkan nilai-nilai inilah yang kemudian orang mengenal dengan istilah branding. Uh, nah, karena untuk mengembangkan, jadi branding adalah aktivitas, aktivitas, aktivitas untuk mengembangkan, untuk mengembangkan nilai-nilai terhadap ya. sebuah nama itu. Betul, untuk disampaikan ke siapa, ke target pasar, tentunya kan yes. nah, jadi aktivitas branding pada dasarnya it's simple gitu, so, 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 uh, pemahamannya sesimpel so itu dulu gitu, hmm. tapi kemudian kan tuntutannya menjadi berkembang. Jadi gitu. dari sana kan melahirkan macam-macam. Nah macam-macam ini kalau di bahasa saya e, sebenarnya juga bahasa di teman-teman branding yang lain ya itu adalah essential ways. Essential ways. Ya essential ways. Jadi e, cara yang esensial dari branding. Oh. Nah itu ada tiga hal. Itu ada tiga hal. Yang pertama adalah verbal. Oh, okay. Sehingga penyampaiannya itu penyampaian untuk indera pendengaran. Hmm. Jadi verbal itu yang disasar pendengaran, okay. gitu. Punya brand apa, pengen dipahami seperti apa, pengen didengar seperti apa. Nah itu itu essential base yang pertama. Ada jingle. Nah misalnya jingle, um. misalnya loh, bahkan nama pun. Nama, nama. kan misalnya uh, orang nyebut Panggung Harjo. Apakah orang menyebut Panggung Harjo itu kemudian orang bisa mengeja namanya apa enggak? Enak atau, atau jadi salah? Ya atau salah spelling nggak oh, gitu. iya, iya. yang sebenarnya gitu aja kalau enak nggak enak mungkin ya itu itu next ya next, uh, uh. level berikutnya tapi yang pasti itu dia ini nggak gitu kalau di disebutkan itu orang mudah nangkep nggak nah itu, itu itu verbal yang kedua adalah visual hmm. nah visual ini melayani atau menyasar indera penglihatan mata yes jadi kalau kalau kita bicara verbal itu yang disasar adalah telinga. Kalau visual itu mata. Nah, Oke. Okay. Jadi brand itu masuk setidaknya kan dari awal sudah masuk di dua, di dua indera. Dua indera. dulu. Ya okay. kan, indera pendengaran, indera penglihatan. Masih satu lagi. Nah, berikutnya yang ketiga itu baru dari rangkaian awal tadi, mm -hmm. maka yang ketiga adalah bagaimana Brand itu memberi experience, memberi pengalaman, jadi verbal, visual experience. Experience gimana? Experience sendiri experience lebih kompleks lagi hmm. karena semua indera harus digarap. Yes, Ya kan? Nah, misalkan uh, kita bicara desa panggung Harjo gitu, maka kalau kita mendengar kata atau brand desa panggung Harjo, orang punya experience apa sih terhadap panggung Harjo? Heeh, uh. gitu misalkan. Oh, kalau mendengar Panggung Harjo jadi misalkan ya, jadi punya experience tentang uh, Kampung Mataraman, gitu ya aset kulinernya Panggung yes. Harjo, gitu. Nah Atau, desa lain lagi mungkin punya pengalaman apa? Oh ini desa yang banyak inovasi. Nah desa yang banyak inovasi misalkan, gitu. Kampung jadi, inovasi. Nah desa inovasi. Desa, desa, inovasi. desa inovatif, uh. nah, itu kan. Nah itu 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 bagian dari experience experience Tapi itu kan butuh Pasti buku intensitas yang tinggi, ya. Artinya, yes. harus intens, harus jangka panjang, harus continue, gitu kan? Enggak, enggak yang sekali dua kali, tapi, hmm. tapi mesti artinya pekerjaan uh, branding itu panjang, panjang, panjang. Jadi, pekerjaan branding sebenarnya panjang, gitu ya. Jadi, uh, tidak bisa satu dua hari, tidak bisa beberapa menit, tidak bisa beberapa jam, uh. gitu beberapa tahun nih bisa, bisa iya, jadi iya memang beberapa tahun kalau kepengen impactnya optimal kan kemudian beberapa tahun itu tadi iya, nah, iya. jadi branding adalah pekerjaan yang jangka panjang makanya tadi ketika kalau branding desa apa ya sebenarnya kan bagaimana menghadirkan desa gitu kan nilai-nilai dari desa mm. itu dihadirkan secara verbal visual dan experience tadi mm. dan kan gitu. dan kadang-kadang branding itu kan enggak hanya tujuannya untuk ekonomi aja ya kadang-kadang Bikin warganya pun bangga dengan desanya, ya. karena apa ya? Iya, desain terkenal sebagai apa gitu kan? Iya, nah, makanya kan kemudian, kenapa branding desa itu penting? Karena gini, kita akui atau tidak gitu ya? Selama ini masih hmm. stigma, desa itu adalah kuno, iya kan? Yes. Desa itu udik, desa itu ketinggalan zaman desa itu tidak keren kan gitu stigma-stigma yang yang ada di kita gitu ya kata desa jadi olokan jadi olokan gitu jadi jadi bahan olok-olok gitu <laughs> nah deso. oh desa gitu seolah-olah begitu ngomong desa itu langsung rendah gitu iya <laughs> nah padahal padahal lucunya ketika pandemi yang berdaya justru desa kota di mana-mana keteteran Iya kan? Iya. Yeah. Karena kemudian tingkat pengangguran di kota-kota besar melonjak. Di desa, ya mungkin nggak terlalu ngaruh gitu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Ya sehari-hari memang mereka sudah ada kerjaan rutin kok nyawah, gitu yeah. kan? Tapi kan kemudian nyawah itu seolah-olah desa nyawah itu seolah-olah nggak keren gitu. Padahal kalau nggak ada yang nyawah ya yang di kota-kota nggak makan gitu. Yes. Nah kemarin cabai melonjak aja teriak-teriak. Bo, ya solusinya jangan teriak-teriak gitu. Solusinya orang kota nanam cabe gitu. Iya. Yes. Iya kan? Kalau cabenya mahal ya mbok bikin pot-pot di rumahnya gitu, tanam cabe. Artinya lu nanam cabe itu juga keren loh gitu. Nanam cabe apa gak, terus kemudian wah, gengsi nanam cabe. Desa banget, desa banget ngono harusnya. Tapi kan persoalan di lain-lainnya kan kayak gitu. Makanya Tapi sekarang mudah-mudah kan, mulai jadi lifestyle itu ya. Bercocok tanam di ya karangan rumah, betul kegiatan-kegiatan yang desa, nah, uh, nah <laughs> makanya main ke alam, main ke itu kan sudah jadi lifestyle. Nah itu. betul justru makanya itu momentum kan, Iya momentum bahwa branding desa itu harusnya harusnya segera, segera naik, naik, naik lagi, class. segera dinaikin gitu. Ya. Maksudnya dinaikin ini lebih pada membangun kesadaran lebih luas lagi, hmm. gitu agar semua orang ini lebih lebih sadar gitu ya bahwa nilai-nilai desa itu ya sebenarnya nilai-nilai bersama. Hmm. Sebenarnya nggak ada istilah nilai-nilai desa sama kota itu harusnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada gak dong, nilai-nilai bersama kan? Kan apa sih yang selama ini citranya selalu desa apa? Gotong royong toh. Iya. Kalau kita ngomong gotong royong itu seolah-olah desa banget gitu. yang Padahal... bersin jalan kampung gitu kan, identiknya gitu. Padahal kota juga harusnya. Nah, juga. Harusnya iya dong. Kita tinggal di gotong royong itu kan wajib gitu. Kalau buat Cuma ya. kan kita cenderung mengeneralisir ya maksudnya oh kebanyakan orang kota individualis misal gitu ya mm -mm. kebanyakan orang desa bareng-bareng gitu ya jadi generalisasi itu ya sebenarnya gini yang itu memang secara uh, entah sadar atau tidak terjadi ya iya. sama aja sih desa juga nggak semuanya nggak semuanya gotong kumrol. royong nggak semuanya juga hangat gitu uh -uh. mungkin juga di desa ada friksi, friksi yang yang atau ego Personal yang seperti orang kota juga ada, gitu. Ada. Nah, nah, makanya branding desa ini menjadi penting untuk itu tadi membangun kesadaran lebih luas, gitu loh. Bahwa di desa ini yang selama ini distigma seperti itu itu punya nilai-nilai yang bisa dijadikan nilai-nilai uh, yang keren juga, mm. gitu. Dan tadi Mas Ipul bilang kan bahwa branding tidak semata-mata ekonomi. Nah, ya, ya. benar bahwa branding itu tidak semata-mata ekonomi karena nilai-nilai ini kan tidak selalu harus kemudian monetize gitu Iya nggak harus dimonetize. nah tetapi juga jangan lupa bahwa kenapa branding desa itu penting karena di desa kalau tidak salah ya dulu Pak Lurah Yudi itu pernah mengajari saya ada tiga bentang gitu ya. Jadi ada bentang alam, ada bentang ekonomi, ada bentang sosial. Udah berkembang jadi tujuh ya. Wah, apa aja tuh kalau tujuh? Lali ada Wah. bentang teknologi, bentang pasar. Ya, gitu. nah kalau kalau tapi kayaknya yang utama. Kalau itu, saya ya? yang yang saya ingat dari Pak Lurayudi dulu adalah tiga bentang ini: bentang ekonomi, ah. bentang alam, bentang sosial. sosial. Nah, selama ini gitu ya, pelan-pelan kan sebenarnya desa sudah mulai mulai familiar nih dengan branding desa. Mulai familiar, mm -hmm. uh, tapi kemudian larinya rata-rata adalah ke destination branding. Yes. Jadi, membranding aset-aset yang bisa dijadikan destinasi wisata, rata-rata ke sana, gitu kan? Kalau di Klaten ada Umbul Ponggok, ya desa wisata air, desa wisata air kemudian ada melanggaran dengan melanggaran dengan desa wisata alam, apa gunung purba, gitu ah, ya. ekopark, eko park, gitu. Nah, jadi... Di, di konteks selama ini itu larinya kan masih ke destination branding rata-rata mm -hmm. itu kan kalau e, mengacu ke tadi pemahamannya Pak Yudi yang pernah saya apa terima gitu ya pernah, mm -hmm. pernah saya diajarin oleh Pak Lurah Yudi adalah itu kan maksudnya ke bentang alam ya yeah. nah, padahal sebenarnya di desa mungkin ada bentang ekonomi ada bentang sosial Bentang ekonomi ya, bisa jadi adalah contohnya produk-produk. Iya, 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 kan? Bentang sosial, contohnya adalah local wisdom. Banyak hal-hal yang bisa menjadi brand, materi untuk brand, jadi value. Jadi value, nah, tetapi value ini Mas Ibu, itu juga mesti dipertajam. Hmm. Karena begini, sering sekali kita ini merasa punya banyak nilai baik semuanya pengen dikeluarin, semuanya pengen disampaikan, sampai, sampai bingung. orang bingung, betul, akhirnya bingung guys, target pasar bingung, yang nyampein ya bingung gitu. Memang paling sulit nah. itu menyederhanakan. Nah makanya kemudian kalau bahasanya di brand trainer itu dipertajam. Pertajam. Dipertajam. Dipertajam ini bukan berarti mengabaikan yang lain, ah, tapi kita membuat skala prioritas gitu loh jadi kalau branding itu misalnya kita rencanakan dalam lima tahun ke depan gitu ya maka lima tahun ke depannya itu mau fokus kemana dulu nih nah secara bertahap mau gimana hmm. gitu kan tahapan ada tahap, tahap. iya Tah jadi ngomongin soal tahapan gitu loh oke okay. ketika desa pengen memulai membranding desanya iya. lebih serius tahapan apa sih yang di perlu dilakuin untuk memulainya oke okay. yang pertama tadi mempertajam value Ah. mempertajam value itu artinya kan kemudian menentukan skala prioritas hmm. apaan dulu yang mau diomongin hmm. dari desa ini gitu ya contoh mempertajam value itu biasa kami punya formula itu tiga uh, saya nyebutnya sr distinctive sr distinctive yang s pertama itu adalah spesialisasi 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 artinya apa di sini sebenarnya kita bicara kepakaran Uh. Kalau kita nyebut desa A maka kepakarannya apa itu segera terlintas di kepala orang. Uh, Oke. Okay. Gitu. Jadi kalau kepakaran ini itu tadi bisa apapun loh ya. Yeah. Kepakaran itu bisa apapun. Bisa bentang tadi itu, bisa bentang alam, bisa bentang ekonomi, bisa bentang sosial. Sosial. Bisa bentang teknologi, bisa hmm. bentang pasar, apapun lah. Artinya keunggulan kompetitifnya dia yang harus segera ditangkap oleh target pasar. Gitu. Kalau kita ngomong. Desa A, maka kemudian langsung orang keinget, oh ya desa ini spesialisasinya di sini, hmm. keunggulannya di sini. Nah, itu saya membahasakannya spesialisasi. Spesialisasi itu berupa statement aja, berupa pernyataan kita. Uh. Artinya kita menyatakan value nya kita. Gitu. Hmm. Nah, misalkan kayak kayak uh, Panggung Harjo tadi ya contoh. Iya. Yeah. Nah, Panggung Harjo misalnya statementnya adalah Panggung harjo inovatif misalnya, gitu ya. Desa okay. inovatif, nah, nah. desa inovatif kan gitu. Berarti Panggung harjo desa inovatif misalnya ini. Ini anggap saja sebagai contoh spesialisasi yang di declare, yang dinyatakan. Ya, declare, nah. nah begitu menyatakan, kan harus membuktikan toh. Enggak bisa kita branding hanya ngemeng aja gitu. <laughs> Ayo kalau ngemeng ya dipreki sama orang gitu kan. Nah jadi, jadi branding itu menyampaikan yang sudah ada ya atau yang benar harus diadakan ya, bahkan kalaupun mau create baru nggak masalah yang penting kan harus diadakan yang penting harus dibuktikan dibuktikan gitu makanya kan orang sering ada yang bilang branding itu semacam janji kan iya 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 uh, kayak, promise kayak promise, gitu maka kemudian ya harus dibuktikan nah maka yang kedua adalah tadi ada S ya spesialisasi yang R nya adalah reputasi Nah, ah. kenapa setelah spesialisasi ada reputasi? Karena kalau spesialisasi ini kita menyatakan, "ya, artinya kan uh, kita declare gitu, ah. kita mendeklarasikan diri, panggung Harjo sebagai desa yang inovatif, itu yes. kan menyatakan. menyatakan. Nah, reputasi ini adalah pengakuan pihak luar terhadap pernyataan kita. Oh, banyak desa lain berkunjung kesini, nah, ke sini, misalnya banding. Betul, betul. Maka, ketika ada desa lain studi banding ke Panggung Harjo, maka..." teman tadi terbukti kan itu jadi, jadi rep tetapi rep jangan salah Mas pul yang membuat orang datang ke desa Pangungarjo itu kan adalah buktinya tadi reputasi buktinya tadi buktinya. Ya? bukti dulu ya, ya. setelah terbukti baru membangun reputasi kan baru yes. reputasi itu lahir gitu karena udah terbukti kalau nggak terbukti nggak bakal ada orang Datang. dan reputasi itu dan dan reputasinya bisa jelek kan? Hah? Karena reputasi kan bisa baik, bisa jelek. <laughs> iya kan? Nah, gitu. Jadi yang kedua adalah reputasi. Nah, reputasi ini menjadi penting karena tadi yang pertama adalah pernyataan dan pernyataannya diuji kan? Yes. Pernyataan yang diuji ini, nilai-nilai brand yang teruji ini kemudian diakui oleh target pasar. Ah. Target pasarnya bisa berupa desa lain bisa berupa warga, yeah. atau perorangan ya, bisa lembaga-lembaga, bisa perusahaan, ya apapun. Tergantung siapa yang mau disasar sama Panggung Harjo, kan? Yes. Nah, yang ketiga adalah distingtif. Pembeda yang unik. Jadi nggak sekedar beda. Hmm. Tidak sekedar beda, tidak sekedar unik. Makanya distintif itu pembeda yang unik. Uh. Gitu. Kalau beda kan, hitam sama hijau beda, ya sudah. Ya udah, udah kan, kan beda. Yang penting beda. Tapi gitu. unik. Nah, uh, nah, tapi belum tentu unik. Makanya uh. kemudian ada juga yang unik, tapi belum tentu beda. Sama-sama unik karena jadinya nggak beda gitu. Nah, makanya ini kalau distintif ini pembeda yang unik. Nah, pembeda yang unik ini bisa digali terus dan harusnya kalau kita bicara branding desa, setiap desa itu sudah punya pembeda yang unik. Nah itu harusnya Ka karena ada 75.000 desa kan di Indonesia itu berarti nah. desa nih sebelum menentukan mau nge-branding apa harus melihat dulu desa yang lain kan keunikan desaku apa kadang-kadang kan mereka bingung karena Ya karena kurang jalan-jalan <laughs> Jadi sebenarnya hal-hal yang menurut dia biasa buat orang luar itu Wow gitu loh nah betul jadi kebanyakan gitu ya nah, tapi tapi gini juga mas kalau kalau saya gitu ya uh. ke klien saya biasanya saya bilang gini kalau untuk mencari yang ketiga distintif ini masih sulit masih sulit masih berat ya. maka jalankan dulu yang pertama yang kedua kira-kira yang klien ya kalau yang pertama yang kedua ini kan relatif uh, lebih mudah iya ya, ya. gitu formula yang pertama yang kedua ya kalau setebal kan kita menyadari kan kita ini unggulnya apa harusnya bisa gitu kalau reputasi ya selama kita buktikan kita kita mengklaim inovatif ya kita harus tunjukkan inovasinya apa kan gitu toh. Tuh, tuh, tuh. Nah, Itu terus dibuktikan dulu. Dan nah, nanti kan dari situ mulai kan pelan-pelan kita menjadi tengok kanan kiri. Ya memang kalau idealnya semuanya harus dilakukan di depan gitu disiapkan dulu. Tapi kan kadang-kadang kita nggak nggak bisa seideal ini. Nggak bisa seideal. Kadang-kadang kita harus beradaptasi dengan kondisi desanya masing-masing kan. Kalau nunggu nah kondisi ideal jalan-jalan jalan-jalan Gak jalan-jalan Gak Gak benar <laughs> makanya kan yang penting kita sudah menyadari keunggulan kompetitif apa kita nyatakan lalu kita buktikan begitu dibuktikan ya kita lihat reputasi kita di luar hmm. nanti nanti reputasi itu akan kelihatan kok dengan pengakuan itu kita akan akan dengan sendirinya tahu gitu oh kita diakui ternyata hmm. sebagai desa inovatif gitu oh kita diakui ternyata sebagai desa yang misalnya Uh, wisata airnya dikelola dengan bagus. Hmm. Oh ternyata desa kita diakui kok kayak di Bali itu kan ada ya desa yang terkenal dengan pengelolaan sampahnya itu. Iya. Jadi ya kan? desa bersih, desanya bersih, sampahnya bisa jadi ATM gitu kan, hmm. punya ATM sampah itu. Itu kan keren. Nah nilai-nilai kayak gitu itu, udah yang penting di apa istilahnya dinyatakan dengan komitmen yang bagus, lalu di create yang benar-benar serius hmm. sudah nanti dengan sendirinya kan akan melahirkan reputasi orang kalau sekarang pengen belajar pengelolaan sampah yang keren gitu ke salah satu desa di Bali itu kan gitu iya ke sana <tuh> gitu nah orang yang pengen belajar misalnya transparansi anggaran desa setahu saya ya hmm. kalau di Indonesia orang ke Panggung Harjo gitu ke Pak Lurah Yudi hmm. gitu tentang ke pemerintahan tentang ke pemerintahan nah itu artinya kan di sana sudah mulai kan terbangun distintifnya. iya kan. Yes yes. Orang kalau ingin belajar uh, kam, smart kampung itu kemana? ke Banyuwangi. Mm -hmm. Sekarang kebetulan mas kemarin saya habis pulang kampung ya. Saya orang Banyuwangi pulang kampung. Banyak sekarang di Banyuwangi itu kampung-kampung yang sama Pemda Kabupaten Banyuwangi itu sudah di istilahnya di apa uh, dikembangkan menjadi smart kampung. Hmm. Gitu. Jadi kampung-kampung yang berbasis digital, kampung-kampung yang sudah punya kesadaran pengelolaan optimasi eh, internet gitu. Hmm. Jadi internet tidak sekedar wifi, nggak sekedar disebar-sebar gratis gitu. Tapi internetnya itu bisa dioptimalkan untuk pengelolaan kampung. Pengelolaan kampung. Gitu. Kampungnya. Dan itu kan akhirnya yang terdampak banyak toh. Awalnya mungkin baru pemerintahan, kedua mungkin pendidikan ya kan ketika bisa jadi ekonomi kan iya karena kemudian aset masing-masing kampung gampang diakses gitu nah. berarti lebih gampang memang setiap desa memilih satu untuk ya. diprioritaskan di Betul. awal ya walaupun Betul. nanti dalam perjalanan berkembang mm -mm. cuma memang memilih dan kadang cuma kadang-kadang memilih itu yang berat <laughs> memilih satu misal merasa desanya punya banyak potensi, mm -mm. misal oke okay, desaku punya uh, apa kebudayaan bagus nih, ada tim jadilan beberapa gitu, yeah. tapi di sisi lain punya alam yang bagus juga. Ya yeah. kadang-kadang memilih untuk kita mau uh, menjadi desa yang apa itu? Nah kalau saya itu sebenarnya gini Mas Ibu memilih kan tadi saya bilang, memilih tidak berarti harus menyingkirkan iya yeah. iya kan, memilih itu sebenarnya kalau konteksnya di branding adalah membuat skala prioritas mm. misalnya punya bentang alam bagus iya yeah. punya atraksi kebudayaan yang khas jadi combine combine dong bikin atraksinya di bentang alamnya yang bagus itu yes bikin festival di sana kan bisa nah gitu tapi kan tantangannya kan kadang-kadang nggak sekedar itu Contohnya sekarang nih pandemi hmm. kita punya bentang alam bagus punya atraksi kebudayaan yang menarik tapi kan nggak bisa kita datengin crowd nggak bisa ya kan karena masih terhalang pandemi nah kan berarti harus putar otak lagi lalu kemana larinya nah makanya kemarin obrolan obrolan dengan Mas Ipu uh, kapan hari kan ada tentang terus kita harus manfaatin media apa yes iya gimana apa Ya kan? optimalisasi media untuk branding desa. betul. Jadi hari ini sebenarnya jawabannya sudah jelas. Kalau pertanyaan adalah bagaimana atau media apa yang bisa dioptimalkan untuk branding desa sekarang jawabannya jelas kan digital toh. digital. media digital apalagi gitu. hari ada yang. ini. Ya sementara, <laughs> ini ya, sementara. ya sementara ini ya. kita ngomongkan sementara ini ya teman-teman. Jadi uh, nanti seolah-olah terjadi wah kok sepertinya Uh, memastikan sekali bahwa digital yang terbaik enggak, kita ngomong Belum karena itu. konteksnya sekarang konteksnya ya konteksnya sekarang kalau konteksnya sekarang ya digital tuh mas yang bisa kita optimalkan gitu yeah. dan bahkan kalau kita kerucutkan lagi media sosial media sosial ya kan nah saya iseng iseng mas sebelum uh, kita ngobrol ngobrol ini saya iseng iseng S uh, search di Instagram saya search di Instagram tagar desa tagar desa. Tagar desa. Hashtag desa. Oh, desa. Jadi hashtag desa itu di Instagram itu terakhir saya cek ya, teman-teman. Itu kalau nggak salah angkanya baru 342.000. Kecil ya. Kecil sekali. Tahu atau halilintar berapa di Instagram tagarnya? satu juta tiga ratus hanya pengamat <laughs> hanya 100, <laughs> okay. hanya seratus hanya seratus empat oke hanya seratus empat gitu jadi artinya rangkaian ini ya ini nih anggap aja sebagai komparasi ya iya, iya, iya. di Indonesia itu ada 75 ribu desa kan ah, terus tagarnya cuma tiga ratusan ribu anggap aja kan 342 anggap aja tak boleh tiga ratus lima tiga ratus gitu ya tiga ratus ya tiga ratusan lah tiga ratus ribu berarti kan satu desa itu cuma pernah posting empat kali kalau misalnya dianggap anggap rata nih selama ini selama ini atau halilintar itu seorang diri katakanlah ya 1,3 juta Anya Geraldine seorang diri 140-an ribu gitu artinya kan bahkan selisihnya Anya Geraldine sama desa aja nggak jauh separuhnya ini aja iya. padahal ini satu orang ini 75 ribu desa, desa. terus Ata nggak bisa domongin lagi itu udah jutaan nah ini ini Uh, istilahnya kan kita bikin riset kecil-kecilan ya, iseng-iseng gitu. -iseng Pintas kelihatan, kelihatan aja. Kelihatan. Dan saya nah. cuma ngambil Instagram ya. Belum Twitter, belum, belum Google. Twitter, belum Facebook, belum YouTube, belum Google, belum Tiktok, Tiktok. Nah, media sosial banyak sekali. Itu itu belum belum Artinya kita. belum teroptimalkan media. Belum teroptimalkan. Nah, dengan kata lain, teman-teman pengelola desa ya sebenarnya mesti segera bergegas merapikan branding desanya. Gitu. Hmm. segera berkegas ini karena kalau kita tidak segera merapikan branding desanya maka potensi-potensi di media sosial ini jadi nggak teroptimalkan iya betul betul itu. kita punya banyak lo platform iya kan dan libatin warga buat iya bahkan bermain. kemarin kan saya sempat nulis itu mas waktu kongres Kebudayaan desa tahun lalu yes. saya nulis uh, branding desa di jempol milenial judul tulisan saya itu itu ada di call for papersnya kongres Kebudayaan desa Nah, teman-teman yang tertarik bisa beli bukunya buku, itu. bisa beli bukunya di sini. Nah, bisa beli bukunya itu nanti di di sini, Sanggar Renovasi Desa, <laughs> ya kan? Yayasan Sanggar. Enggak di pasar desa. desa sekarang. Oh, sekarang di pasar desa. Kita ya. pindah ke pasar desa untuk okay, jual. Oke, tergantung yang di sini ya. Pokoknya di sini. Ya, nanti di sini belinya. Nah. <laughs> itu ntar ini. Itu di di buku. Di buku itu saya salah satunya kan tahun lalu itu saya menuliskan itu. Jadi betapa misalkan kalau kita ngomong milenial, kita ngomong generasi Z gitu ya, artinya kan desa itu punya. Hmm. Nah, katakanlah kalau bahasa sederhananya Mas Ibu, kenapa sih kita nggak cari atau halilintarnya desa kita? Kenapa kita tidak hadirkan hanya geraldine desa kita? Influencer iya. desa. Iya, influencer desa yang memang dia sehari-hari ada di desanya setiap desa, paling iya, setiap desa punya, punya, satu, lah. satu orang influencer. Oh, iya. iya. Luar biasa. Nah, sekarang kalau kita bisa melahirkan satu orang atas satu orang hanya di masing-masing desa, 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 satu influencer ya kan masing-masing desa itu loh kita sudah punya 150 ribu influencer desa kan dua kali tujuh puluh lima ribu tadi uh, ya iya, iya. iya kan nah. 150 ribu influencer desa betapa itu perkasanya itu di media sosial nah sebenarnya desa mudah trending dong tadi. iya sebenarnya ini tidak sekedar misalkan kita ingin viral atau trendingnya ya hmm. tapi dengan kita punya aset-aset digital jejak-jejak digital yang yang bertebaran tadi yang sebanyak itu maka Referensi kita tentang desa juga hmm. naik, kan? Iya, jadi gampang. Keyword kata kunci tentang desa menjadi gampang ditemukan di semua search engine-nya platform media sosial. Kalau setiap desa betul-betul serius memainkan medianya, uh -uh. orang luar melihat. Indonesia seperti desa ya. Eh, ya, potong? Ya, lebih keren. Indonesia, berapa ya, ya. <laughs> Kita jadi, jadi imajinasi terhadap gitu. Indonesia itu bukan Jakarta, tapi desa-desa itu ya nah, dengan iya. segala uh, keunikannya. Ya Iya, tanpa tanpa mengurangi rasa hormat ke pembangunan di kota-kota ya. Hmm. Tetapi kan sebenarnya yang membuat distintif tadi yang membuat Indonesia distingtif itu menurut saya justru desa karena desa itu yang tidak dimiliki oleh negara lain yang nggak dimiliki oleh konsep New York. desa itu nggak nggak dimiliki Amerika nggak dimiliki Arab nggak dimiliki oleh Meksiko gitu tapi Jepang punya ya Ya mungkin beberapa punya gitu. <tuk> ya. Ya. Tapi, tapi kan gini. Tapi kan beda. Nah kalau kalau Desanya saya gini, beda Kenapa saya berani ngomong bahwa konsep desa yang punya hanya Indonesia? Karena yang disebut desa itu hanya di Indonesia. <tuk> yes. Di tempat lain <tuk> punya village kok. <tuk> tempat lain miripnya village gitu. Bukan bukan desa. Gitu. Nah desa itu kan itu atau ya bahkan konsep konsep ini yang kemudian kan sangat sangat menarik sebenarnya ya sangat menarik untuk diluaskan. Nah ini yang karena pandemi maka itu tadi mas media digitalnya mesti dioptimalkan, hmm. iya, optimasi di media digital inilah yang ya di kondisi sekarang ini krusial sekali. itu nggak har nggak harus juga sebenarnya eh, setiap desa punya influencer yang yang harus eh uh, apa misalkan semata-mata gitu ya, semata-mata teman-teman milenial, semata-mata teman-teman generasi Z gitu. Tapi bisa juga sebenarnya dari dari tokoh-tokohnya. Iya, Mbah Minto aja bisa. Nah, Mbah Minto bisa. <laughs> ya benar. Mbah Minto itu kan contoh ya, <laughs> Mbah Minto, <laughs> Pak Ndul. Pak Ndul, nah uh, core of the core gitu. <laughs> itu kan sebenarnya sebenarnya dia tanpa tanpa kita sadari mungkin ya alam bahasa dan kita kan jadi merekam pengalaman desanya pak andul kan, itu loh. Nah ini yang sebenarnya desa-desa yang lain bisa melakukan, tapi ya tidak tidak kemudian harus meniru Mbak minto meniru iya. andul nggak seperti itu. Tanya contoh aja. Uh -uh, tapi teman-teman bisa create something gitu, mencari nilai-nilai apa yang yang bisa unggul dari desanya. Jadi ketika orang misal membeli ke desa atau membeli produk desa itu nggak semata-mata membeli produknya tapi dia merasakan value-nya itu ya dengan branding itu ya. Iya betul. Itu ya? Betul. Karena kan brand itu yang disasar apa sih mas? Yang disasar kan persepsi kan. Iya persepsi. Persepsi bagaimana membuat target pasar itu menjadi siapa? Kita hmm. gitu, atau menjadi nilai apa? Ya istilahnya, uh, misalkan di Pangururan kan ada sabun itu ya mas ya? Uh, sabun. Iya sabun dari uh -huh apa bahan herbal itu ya, ya. saya lupa terus tentang apa itu nah misalnya itu si sabun dari Panggung harjo ini kalau ini ditata dengan pendekatan branding yang rapi gitu kan artinya kan kalau kita ngomong branding kan rapi itu semuanya ya misalkan cetakan uh, produknya packagingnya bentuk, bentuk sabunnya packagingnya foto produk lalu foto produknya lalu komunikasinya Story. storytellingnya. storytellingnya ya storytellingnya lalu Bagaimana si sabun ini dikenalkan ke target pasarnya, mm -hmm. gitu. Nah, ketika brandingnya ditata rapi, lalu strategi brandingnya berjalan baik, maka kan orang bisa mas memilih sabun ini karena apa? Karena kalau saya pakai sabun ini itu menjadi orang yang peduli dengan desa, desa, peduli dengan lingkungan, yes, yeah. ya kan, peduli dengan bahan-bahan herbal, sehingga yang nempel di badan kita ketika kita mandi, ya kan, itu adalah ya bahan-bahan yang yang harusnya ada di sekitar kita, gitu. hmm. yang sehari-hari mungkin bisa kita temuin. Dan misal gitu. uh, menjual produk itu tanpa branding, artinya hanya produk aja kan, kita jadi akan sulit bersaing dengan produk-produk industri atau produk-produk dari luar yang mungkin lebih jauh lebih murah kan? Ya, ya sebenarnya gini, sebenarnya kan uh, kalau saya gitu ya pendapat saya kita kan nggak mungkin jualan tanpa branding. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Yang paling sederhana loh dari dari sisi branding kita mesti lakukan kok kalau mau jualan gitu. Hmm. Apa sih yang sederhana paling paling sederhana harus kita lakukan ketika kita jualan produk dikemas, ya kan? Terus dikasih harga. Ya enggak Nah, kita nawarin itu apa sih kalau nggak branding? Beli atau larisin pun produk ini gitu. Itu kan sudah brand communication. Cuman kan menjadi rumit ketika tidak dikasih nama. Iya. Punya keripik enak ditawarin, "Bun, larisin dong keripikku." Dibeli enak. Terus si pembeli ini ditanya temennya, "Eh, kemarin pas main ke rumahmu aku makan keripikmu enak itu beli di mana?" Oh itu keripiknya itu loh masnya yang jenggoten, yang kaosnya hijau, yang jualannya di sana. Yang pas hari Minggu kemarin aku beli itu dia pakai gelang merah gitu. Ribet banget. Ribet banget. Nah pas balik ternyata jualannya pindah, kaosnya ganti, gelangnya ganti warnanya. Selesai toh? Jadi cukur jenggotnya. Nah jenggotnya udah dipotong. Nah udah nggak jadi laku keripiknya gitu loh. Nah itu itu salah satu fungsi branding kan sederhananya seperti itu. Nah Itu loh di awal Makanya saya sering bilang kalau branding itu di awal adalah sebagai identitas Brand itu awalnya sebagai identitas Lama-lama menjadi jaminan kualitas hmm. gitu. jadi, jadi brand, brand itu, itu jaminan kualitas Iya akhirnya jadi jaminan kualitas betul, Di betul. kepala kita loh tanpa kita sadari Kalau kita bilang sepatu Bata Sepatu Adidas loh, Di kepala kita loh tanpa sadar itu ada bedanya Ada bedanya Ada bedanya Gitu. HP-mu iPhone, bukan? Nah, pakai ponsel iPhone, Samsung, Xiaomi, Asus. lo udah beda semua di kepala kita. Iya kan? Persepsinya udah Persepsinya udah beda. Kita ngomong 4 brand udah beda semua. Uh. Nah, sebenarnya branding desa harusnya juga seperti itu. Ketika nyebut Panggung Harjo, maka kemudian akan punya gambaran imajinasi yang berbeda dengan desa yang, lain iya persepsi yang berbeda dengan desa lain saya nyebut desa Glaga agung gitu mm -hmm. mas Ipul mungkin akan bingung Glaga agung apa mas? ya itu desa saya yang kenal saya gitu kan makanya di persepsi kepala saya saya nyebut panggung harjo, saya nyebut Glaga agung gitu kan saya nyebut sokor ini yeah. beda kan sokor ini di mindsetnya mas Ipul dengan saya pasti beda Iya, yeah. iya kan? Hmm. Karena Mas Ipul dari Desa Sokori ini, sedang saya kan tidak dari sana. Saya hanya tahu dari Mas Ipul. Mas Ipul sama, Gelaga Agung juga baru tahu dari saya. Hmm. Tapi belum saya pernah belum pernah ke sana. Sedang saya ada di sana, lahir di sana, dan seterusnya. Maka punya persepsi yang berbeda. Nah, harusnya persepsi-persepsi yang berbeda ini yang bisa kita tawarkan hmm. melalui branding desa. Branding desa. Branding desa, gitu, luar biasa. Nah. Kita udah ngobrol lama. <laughs> Paling itu aja, Mas. Okay. Ada hal lain nggak yang perlu kita tahu soal branding? Uh, ya, ada satu hal mungkin yang yang bisa saya bagi ke teman-teman desa, desa gitu ya, tentang branding desa. Yang tadi untuk mengoptimalkan media sosial, Mas, hmm, itu ada saya biasa nyebut sebagai pendekatannya konseptual branding. Hmm. Conceptual Konseptual branding itu saya pakai 3C. Konten, konteks dan connect. Konten, konten, konteks dan connect. connect. Jadi, kenapa? Karena kita butuh membuat konten yang kalau bahasanya belum tadi membangun storytelling. Hmm. Tentang nilai-nilai desa konteksnya harus relevan dengan yang disasar. kita bicara dengan generasi milenial, kita bicara dengan generasi Z, hmm. gitu kan. Kenapa? Karena sensus kemarin mas, sensus 2020, sensus penduduk 2020, ada 25 dari populasi di Indonesia itu yang milenial. Sedang yang di sensus 270 juta mas, jadi seperempatnya itu sekarang yang menghuni Indonesia itu milenial. Lalu 27% itu adalah generasi Z atau yang pasca milenial. Artinya lebih dari 50% yang menghuni Indonesia saat ini itu adalah usia-usia yang Mudah. digital savvy. Yang sangat familiar digital. Uh. Maka kemudian konten digital harus segera disiapkan. Konteksnya. Konteksnya harus dicari, harus relevan dengan dua generasi ini. Karena mereka yang dominan dan ini umurnya masih panjang. Kalau baby boom generasi E kan setelah nggak lama lagi paling N satu-satu ini udah, udah mulai antri nih ya, ya, iya ya kan ya. baby boomers lalu gen X itu udah mulai satu-satu mulai menghadap yang kuasa gitu nah yang dua ini kan relatif masih panjang nih umur pasarnya nah ini mesti digarap ini oh, sama branding desa lalu yang ketiga yang ketiga adalah connect 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 itu adalah bagaimana nilai-nilai tadi konten tadi dihubungkan ke konteks konteksnya, konteksnya itu. tadi dihubungkan ke Para generasi milenial, nah, connect ini kan bisa bicara kepada siapa kita harus berkomunikasi, hmm. dan dengan apa artinya pilihan platformnya juga mempengaruhi connect ini. Nah, ini tiga C ini yang biasa saya sebut sebagai conceptual branding, itu yang mesti dioptimalkan, mesti digali di branding desa, kenapa karena digital branding itu tidak bisa lepas dari tiga lagi yaitu search engine hmm. lalu rating rating lalu review ah. karena dari tiga inilah melahirkan rekomendasi yes ya kan kita bicara desa desa pangungarjo diketik di google nih nggak muncul ya sudah gagal nggak ada rekomendasi eh, nggak nggak bakal ke selanjutnya Enggak Iya kan karena iya. di search engine udah nggak ketemu tapi begitu diketik desa Pangung Harjo keluar inovatif. Orang akan langsung bicara step selanjutnya. Beneran enggak sih inovasinya? Apa sih inovasinya? Apa sih inovasinya? Akhirnya dibuktikan. Oh, ternyata salah satu inovasinya misalnya pasar desa gitu kan. Wah, ada platform pasar desa. Oh, itu inovatif sekali. Ada ratingnya kan? Akhirnya ketemu. Wah, ratingnya berapa? Ternyata ratingnya misalnya 4 dari 5, setengah dari 5, 4,7 dari 5. Ya otomatis akan melahirkan yang ketiga kan? Otomatis orang akan mereview review Nah, orang yang mereview itu sebenarnya kan menjadi brand ambassador kita, kok. Iya, yeah. enggak dibayar, loh. Gitu, enggak dibayar, enggak apa dia akan cerita. Eh, desa Pangwarjo itu gini-gini gini loh. Eh, desa Sokorin itu gini-gini gini loh. Eh, desa gelagakung di Banyuwangi itu gini-gini gini loh. Nah, itu kan keren sekali. kalau yes. sudah sampai level review. Begitu sudah sampai level review, begitu ada orang butuh something yang berkaitan dengan desa, maka melahirkan rekomendasi. Kalau mau belajar inovasi tentang pemerintahan ke panggung harjo, kalau mau bicara tentang misalnya smart kampung ke Agung. kalau ke kesokar ini belajar apa mas? Masih membangun ini. Nah, berarti artinya itu kan akhirnya membangun ini kan, membangun persepsi masing-masing. Yes. Kan? Nah, kesokar ini belajar apa? Ini belajar apa belajar apa? Nah, jadi itu. Jadi saya kira itulah, saya kira itu mas. Pentingnya branding desa. Uh, dan kalau kita bisa mengoptimalkan, bakal keren sekali. Dan harusnya memang desa itu sekeren itu. Yes, karena asetnya harus. Keren. Asetnya, wah, asetnya kaya banget loh. Desa kaya itu kaya banget. aset loh. Kaya aset banget. Ya, cuman karena tidak pernah diangkat Dari, brandingnya, belum pernah dipikirin. Iya, itu, alamnya oke, okay, budayanya oke, okay, manusianya kreatif-kreatif. Harusnya brandingnya keren. Iya, harusnya itu dinaikin dengan branding yang keren tadi. Yes. Begitu harus segera dirapiin lah. Branding desa itu harus segera dioptimalkan lah. Untuk semua desa ya, Pak, Bu, 75 ribu desa di Indonesia, segera rapiin branding desanya. Itu, ini momentum ini. Pandemi ini momentum. Betul. Optimalin media sosial. Betul. Dan tadi saya kira step-stepnya udah ada di obrolan kita tadi ya. Nah, bisa disimak lagi, coba digali lagi, gunakan aja pendekatan-pendekatan yang tadi saya sampaikan itu pakai aja dicobain itu nah nanti step by step apa step by step akan berkembang kalo. nah kalau sudah berkembang kan nanti tahu butuhnya apalagi yang mesti step apalagi yang mesti diambil gitu ya harus dijalani itu nanti secara alami akan berjalan kok kalau sudah berkembang tapi kalau dari awal tidak pernah di brandingnya blendingnya tidak berkonsep ya ambiar Terima kasih Mas Edi SR sudah datang ke sini dan mau berbagi banyak hal soal branding desa. Hari ini saya belajar banyak hal. Semoga uh, sobat desa di rumah juga demikian. Sampai bertemu di podcast desa Selasa depan. Terima kasih. Salam.